Nah, ini dia pisangnya sudah dipisahkan dengan kulitnya. Air daun suji sudah disaring satu mangkuk. Sahabat dapur Pink, siapkan teflon, kemudian turunkan 2 sendok penuh mentega. Kemudian setelah menteganya mencair, turunkan air daun suji. Jadi takarannya satu-satu ya, satu mangkuk daun suji. Yang jelas takarannya 1:1. Kemudian turunkan tepung terigunya. Aduk terus hingga tercampur. Thank you.
kita siapkan plastik seperti ini. Nah, sahabat dapur pink, kemudian kukus kurang lebih 10 menit. Oke. Nah, sahabat dapur pink, kemudian kita akan buat flanya. Ini saya sudah larutkan ya. 7 sendok makan tepung terigu dilarutkan dengan air secukupnya. Kemudian siapkan santan. Halus 1/2 sendok teh. Jadikan santan yang sudah dicampur dengan gula. Nah, sahabat dapur pink, setelah mendidih, turunkan tepung terigu yang sudah larutkan. Cara disaring agar tidak menggumpal ya. Nah, setelah mendidih, kemudian matikan api. Sudah mengental seperti ini dan sudah meletup-letup, kemudian matikan api.
Nah, sahabat dapur pink, ini dia pisang hijaunya. Kita tata dulu untuk disajikan. Kemudian turunkan flanya. Beri sirup DHT. Dan es batu. Nah, ini dia sahabat dapur pink, pisang ijo khas Makassar. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Assalamualaikum.